Kemudian hijrah yang makna umumnya dengan makna berpindah. Soalnya, dah kita duduk di dalam tahun yang baru, adakah kita ramai-ramai hadirin dan hadirat dah ada hijrah? Kau tak tahu kata nak hijrah gapo? Kau tak tahu kata nak hijrah gapo? Hijrah yang paling besar sekali, hijrah gapo? Hijrah hati. Tak ada hijrah ning tak timur hijrah Rasulullah. Hijrah hati daripada mana? Daripada amalan yang tidak ikhlas, kita mesti hijrah kepada ikhlas. Hijrah daripada mana? Daripada tidak suka kepada ibadat, kepada ibadat. Daripada tiada rajin kepada ibadat, kepada rajin kepada ibadat. Itu hijrah. Hijrah yang paling besar, hijrah hati. Hijrah hati. Daripada mana? Daripada ibadat kita yang tidak ikhlas, hijrah daripada tu kepada ikhlas. Ini dikatakan hijrah yang paling besar. Sekiranya kita tak hijrah, ini ibadat kita mardudun, ditolakkan akan dia. Ini hijrah yang diajar. Kerana apa hadis? Kerana apa Rasulullah sebeda dengan hadis ni? Kerana boleh jadi ada kalangan-kalangan sahabat hijrah dia bukan kerana hijrah kerana agama pergi ke Madinah. Kita duduk Mekah, duduk khabar kata, sahabat ni pergi sana, ada orang sana tu, ada isteri dua tinggal secerai, satu bagi kepada satu, pada orang muhajirin. Kita berasa nak katik, duduk berasa hak tu, duduk bimai-bimai hak tu. Mana kata hijrah tu tidak ada ikhlas. Hati ni, gitu deh. Kena. Duk berjangok, tuan nampak jangok, nampak gapo, nampak handsome, kena dah handsome. Nampak jangok, nampak semat, gapo, cukup lekat. Itu tempat tilik dia. Tempat tilik dia. Tempat tilik makhluk tu. Tempat tilik bagi makhluk. Tapi hati kita, adakah kita menjangkakan, kita tazyinkan, kita menghiasikan hati kita? Kita masih dok menghiasikan tubuh-tubuh anggota zahir yang jadi tempat tilik bagi makhluk, yang jadi tempat tilik bagi alam. Tetapi tempat tilik bagi Allah kita tak jaga. Kita tak ada menghiasikan hak tu. Ani, dibilang kata kita orang yang menipu dah. Berpura-pura. Mana kata muka lagu lain, dalil lagu lain. Dua perkara yang tidak ada berubah daripada syariat Nabi Adam sampai ke Nabi kita dan juga sampai kiamat. Dua perkara yang tidak ada berubah daripada syariat Nabi Adam sampai ke syariat Nabi kita turun mari. Sedangkan pada asal syariat Nabi kita menasahkan syariat-syariat Nabi-Nabi yang dulu. Tapi dua perkara yang Nabi kita, syariat Nabi kita tak ada menasahkan syariat Nabi lain. Gapo? Satunya etikat kata Allah satu. Mula daripada Nabi Adam sampai ke kiamat, umat mana-mana pun etikat kata Tuhan satu, Allah satu. Bukan kata masa Nabi Adam tu hai satu, Nabi Musa, Nabi tu hai tiga kan misalnya. Tak, tak, tak. Yang dia kata tiga tu bukan. Itu nak ayat kata, semula daripada syariat Nabi Adam sampai ke Nabi kita dan juga sampai kemak lepas daripada kita masuk syurga pun tak gitu. Tuhan tak satu situ. Yang pertama. Yang kedua, ibadat kerana Allah. Ibadat kerana Allah. Dua perkara ni tak ada berubah. Masa Nabi Adam dia semayang, ibadat kerana Allah. Lepas tu hak kerana lain, hak tu kita punah dah. Hak punah dah. Hak akal sembilan pusing balik kat tu, jadi ni punah. Tak apa tentu kata ni. Kalau akal sembilan ya dok kat tu, kita balik kat tu jadi akal apa nama ni, akal ni. Tak apa kalau hidup kat tu.
Ia boleh pergi belakang. Kalau naik kot ni jadi ni. Kalau turun kot tu ia jadi sembilan. Lepas tu nak kata gapo kot tu. Hak tu nyata-nyata dah punah. Tak boleh hukum kata kan. Tengok. Sabit itulah yang Allah Taala kata wa yamku wa iz yamkuru bikal ladzina kafaru liyusbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk. Ani, tetangan orang kafir musyrikin dia dak musyarak, dia tubik tiga-tiga pendapat. Nampak dah. Atu nak ayat kata jalannya dakwah Rasulullah bukannya begitu mudah untuk nak menyatukan ummah. Dakwah Rasulullah Islam terbina di dalam corak-corak bukit, terbina di dalam gua, terbina di dalam corak-corak bukit, celah-celah batu. Tapi Islam di tempat kita bina di dalam cukup kemewahan, cukup kesempurnaan. Tapi kenapakah? Tetapi sebab gapakah Islam masa Nabi begitunya terkembang, Islam semasa kita tak begitu kembang. Sebaliknya Islam masa kita masih timur berpecah belah. Berbagai-bagai cara, berbagai-bagai gapo nak kata. Ni. Ini kerosakan yang ada pada tempat kita sekarang. Ini pastilah kita kena fikir, kita kena tilik lah, dan juga hijrah daripada tu kepada yang arah yang kebaikan demi untuk nak cari keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Radiyallahu anhum wa radu'an zalika liman khashiya rabbah. Ni radiyallahu anhum, Allah Ta'ala reda kepada mereka itu. Waradu anhu, mereka itu reda kepada Allah. Orang semacam ni zalika liman khasyia rabbah, orang yang semacam ni lah, demikian itulah orang yang takut kepada Allah. Kita banyak mulut saja je baca ayat Quran, tapi tak alih hati, tak jijak pun di lubuk hati, tak ada ikhlas kepada hati. Ha ni. Tapi itulah sambung lagi kata faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Maka siapa-siapa yang hijrah dia bagi dunia untuk nak mendapatnya ataupun kerana perempuan untuk nak kahwinnya, maka hijrah orang tu apa nama ni kepada apa yang dia hijrah kepadanya. Dia hijrah kepada gapo, dia akan dapat muka itulah, dia akan dapat perkara itulah. Itu maksud-maksud hadis yang disepeda oleh Rasulullah. Ini sekiranya kita apa ni, amalan kita, niat kita tak betul, ibadat kita tak sah. Apa nak kata ibadat kita tak sah? Tempat jatuh kita, tempat tinggal kita, kita akan duduk di tempat yang semacam mana sekiranya amalan kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Kita doa lah sebanyak-banyaknya, sebanyak mungkinnya demi untuk dapat ilmu yang manfaat dan juga amalan mutakabbalan, amalan-amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Syarat untuk nak terima amalan-amalan kita, yang pertama kalinya niat betul, hati serta Allah. Mana kata keterangan daripada hadis ini menunjukkan di atas bahawasanya niat dan sengaja hati itu timbangan bagi sah dan kebilangan bagi segala amalan kita. Tepat timbang dan juga tepat bagi sah. Nak jadi sah amalan kita di sini, di niat satu ya. Maka apabila eloklah amalan-amalan yang kita buat, amalan kita buat atau elok, niat kita elok, situlah amalan yang diterimakan oleh Allah Subhanahu wa taala.